yaitu melalui Kanjeng Nabi boten nate ketelasan berjuang. Jadi Sayyidina Abi Bakr Siddiq menika nalikane dadi khalifah penggendine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali sing dilampahi Abi Bakar adalah memberangkatkan tentara sing diberangkatkan Kanjeng Nabi. Sing dipimpin dening Usamah bin Zaid. Jadi Kanjeng Nabi kapundhut niku dalam keadaan mengirimkan tentara perang. Jadi selama hidup Kanjeng Nabi ini isine berjuang, nyebarno agama Islam, nyebarno agama Islam. Dalam keadaan gerah pun Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi kapundhut gerah sudah lama Kanjeng Nabi itu gerah parah dari Kanjeng Nabi itu sampai berbagai sakit sholat wonten ing masjid dalam keadaan wonten itu Kanjeng Nabi memberangkatkan tentara perang untuk menyerang negeri wong-wong Romawi sing Kanjeng Nabi sakjroning perang terakhir Kanjeng Nabi perang kalian Romawi yaitu dikutuk dari perang Tabuk. Terakhir Kanjeng Nabi untuk perang jadi perang lawan Tabuk. Kanjeng Nabi berperang Tabuk, Tabuk ini mungkin daerah perbatasan kalian Romawi. Tabuk itu kalau saat ini dia perbatasan kalian Yordan, perbatasan ya, saya, tapi saya belok, saya Medina, belok ke Barat, tapi pun menuju ke Yordan. Nah, Yordan ini pun dimuji negara jenis ini Mursyam. Mursyam ini dimulai Yordan, dimulai terus ke Damaskus, Damaskus terus ke Palestina. Jadi ini daerah Mursyam. Ini bukan jenis Nabi Muhammad SAW, ini kok pun dimuji perbatasan kali Yordan sebenarnya Tabuk meninggal ya. Kata Gede Beriku Kanjeng Nabi Gunten Sios Perang Kanjeng Nabi Wangsul karena wong Romawi kudu melayu kabeh ditekani Kanjeng Nabi kawani perang Kanjeng Nabi Wangsul kaji bar kaji Kanjeng Nabi menika sekedar kapundhut Dzulhijjah Muharram sabar mulut dalam menunggu Kanjeng Nabi kapundhut menika Kanjeng Nabi mempersiapkan tentara perang untuk merangi meneh kaum Romawi sing diangkat yaitu putrane Sayyidina Zaid bin Harisah yaitu Zaid bin Harisah yaitu sing diaran itu Usamah bin Zaid. Sama nama bin Usamah bin Zaid. Jadi ini mungkin kalau kali panjangnya mereka sakit niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW Boten wonten entai dalam berjuang mengembangkan umat Islam agar ini Kanjeng Nabi. Amin. Nomor kan saat usia Kanjeng Nabi kapundhut tentara itu dipendek karena Kanjeng Nabi kapundhut Sayyidina Abi Bakar diangkat mendampingi Kanjeng Nabi. Sayyidina Abi Bakar itu langsung memberangkatkan tentara Usamah beliau ini ingat dibuat ketika akan diri Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم لا يخافون لومة لائم. Niki-niki ayat ini kok ditunjuk lo dibandung Sayyidina Abi Bakar karena si merangi wong murka ayat dan demi kumandini
Nalika-nalika semenika kudut kata si murtad, sinten menikah si merati wong murtad murtad menika yaitu kau menyebut bayu guna yaitu kalau mempunyai Sayyidina Nabi Badrinis. Ini yang termasuk mujizat Al-Quran. Jadi Al-Quran pun menghentikan engkau bahkan orang murtad. Padahal zaman Kanjeng Nabi jadi wonten orang murtad. Tapi engkau bahkan orang murtad. Nek murtad, tapi siap engkau sing seneng ngikutin Gusti Allah, sing berjuang sing ora wedi tiba itu. Yaiku sinten Abu Bakar Ines. Nah ini saya tidak akan bakar, itu kok jadi paidu. Tapi layak kofu, nah lalu makan di paidu. Jadi ini tentara ini ampun di belakang no. Ini dalam keadaan buyang. Karena ditinggal Kanjeng Nabi ini masyarakat Islam buyang. Boyo ampun di belakang no, iya tentara ini kok. Orang sing kondo ini tentara kok dipimpin kalau bocah cilik jenenge Usama umurnya lagi 20 tahun boleh digenti ya. Semuanya ditolak dening Sayyidina Abi Bakar Ines. Aku ora wani mudari tali sing wis dibundeli dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku diberangkat protes mengakeh layak khawfu dan apa? Lalu matahari Ibu Abu Bakar ini tetap yang mimpin ya Usama tentara-tentara yang diberangkan mengabih ke Allah Sikeri tipai juga Allah Jumlah itu berangkatkan dan barokah akhirnya ya. Dengan pemberangkatan tentara yang sama terkagumnya dumugi terjadi berikut perang menang. Ya, tentara ini perang terus menang. Balik menengok sing daerah-daerah sing dilalui tentara menengok sing asalnya murtad, sing asalnya prediksi-prediksi. Alah, tinggalkan jenengi paling tadi. Ya, untuk pondok atau tinggal kiai ini sudah menarik santri ini. Bayangkan tadi ya, ini prediksi-prediksi. Ternyata semuanya menikah tertolak. Boten bener sejantar. Wong-wong menikah podo hirak. Satu saja ditinggalkan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam si Ibn Nabi Badar ternyata masih bisa memberangkatkan tentara yang begitu besarnya dan diberi kemenangan. Ini kalau tidak kuat, maka tidak mungkin wong Islam memberangkatkan tentara sebegini hebatnya. Akhirnya nopo, saya asalnya pesimis, jadi nopo optimis. Saya asalnya lepas dari semangat menang. Ini sebabnya tentara ini kan tidak bisa diberangkat. Nopo jadi Abu Bakar Ines. Abu Bakar Ines itu. Kalau tadi ada beli tiga, kalau kalian kan jadinya menikah, untuk yakin saya itu bahwa sana Allah yang diperintahkan di Nabi menikah barokah. Barokah itu nanti kan yang mengalami perintahnya sih kan di Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ya ibi fil hawa udri ma'adiratan minni ilaika walau ansofta lakumalumi ya Rabbi bil mustafa balik Saat ini Sayyidina Abi Bakar memberangkatkan tentara yang kata puluhan Sayyidina Abi Bakar menikah gawe tentara-tentara sini untuk
mengembalikan wong-wong sing iman gak kuat. Sausé Kanjeng Nabi niku kapundhut wong-wong niku kata sing murtad kados kata sing boten urun bayang pesan. Sayyidina Nabi Bakar gawe tentara-tentara kecil-kecil diutus rono-rono supaya balik wong-wong sing arep murtad. Semuanya berhasil, alhamdulillah. Abu Bakar piyambak menika kepengin berangkat piyambak memimpin salah satu tentara menika. Karo Sayyidina Ali dipun cetepi. Abu Bakar aku elek nalikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampe wis arep melok perang. Kanjeng Nabi menika ngendikani, "Kowe aja Abu Bakar. Iman-iman karo sampeyan." Sayyidina Ali ngendika, "Kita Abu Bakar ya iman-iman karo sampeyan, sampeyan ning kene wae, tenang-tenang." Iku Sayyidina Sayyidina Ali. Apa iki arek wong sak iki ketemu Sayyidina Ali karo Abu Bakar. Wong Syiah niku ngarani bahwasane Abu Bakar ini nyerobot Sayyidina Ali. Si mesti jadi khalifah itu Sayyidina Ali disorobot ya Allah Abu Bakar. Aneh, hubungannya Abu Bakar kali Sayyidina Ali kau yang ketemu mesra nih. Paham lah betul ya Allah. Asal itu harus berangkat dulu. Sopo Sayyidina Ali Sayyidina apa? Sayyidina Ali Tarwal Allah wajah nasihati tenang. Begitu juga nanti kali Abu Bakar ini sedih ini kopi berangkat nonton tentara ini langsung rugu. Ya ibu negore Syam. Sausai negore negore Syam mutus oleh negore negore Irak. Senegore Syam dipimpin ini Abu Ubaidah ibn Abi Sarah bin al-Ashar al-Mubashirin mirjan. Sausene niku Sayyidina Abu Bakar ngirim tentara malih wonten tenggene Irak dipimpin Khalid bin Walid. Tapi Sayyidina Abu Bakar untuk paman iki durung bar merang karo wong Romawi wis perang karo Persia iki piye. Ngendikane Sayyidina Abu jenengan menika berangkatno tentara boten keranten kekuatane tentara boten keranten jumlahnya tentara Islam tapi jenengan menika barokah menang pun berangkat menang niku ketika ada Sayyidina apa kami semenge karo karuan aku bakal sedih bareng ten Sayyidina Ali niku apa ingaten iki niku Abu Bakar ini sedih seneng ikutin kanten-kantenan sehingga mantep berangkat no tentara ini wonten negeri Irak sing dipimpin ini Khalid napa bin Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi ini kabeh ini menunjukkan bahwasannya begitu sayangi Sayyidina Ali kali Sayyidina Abi Bakar ini. Cuma Sayyidina Ali itu pertama kali nanti kali sahabat kabeh menika mufakat untuk biat Sayyidina Abi Bakar sebagai pendiri Kanjeng Nabi. Sayyidina Ali boten derek biat. Nah ini sing dienggo alasan bahwasane Sayyidina Ali iku mangkel karo Abu Bakar. Tapi sebetulnya Sayyidina Ali menika boten biat Abu Bakar menika keranten garwanipun yaitu Sayyidina Fatimah Az-Zahra. Karena Sayyidina Fatimah Az-Zahra menika meminta bondo warisan. Kanjeng Nabi kapundhut diwaris karo putrine mestine yaitu Sayyidina Abu Fatimah Az-Zahra. Tapi Sayyidina Abu Bakar boten urun.
Sebab ketika negatif Nabi Muhammad SAW, Nahdul Al-Anbiya La Nuras. Kita ini orang Nabi, Nabi bodoh dikali oleh diwaris. Sehingga betul dipun paningi. Karena betul dipun paningi dengan Sayyidina Fatimah. Mantel kalau Sayyidina Abi. Nah, Ali menikah garwani Sayyidina Nama Fatimah terus Zahra. Jadi yo Abi kalau garwani. Ya. Abi kalau garwani sehingga orang bihat dari Sayyidina Abi Bakr ini. Tapi satu sih. Nemulan kabur dari Sayyidina Fatimah terus Zahra. Terus melok bihat dari Sayyidina Abi Bakr ini. Jadi mestinya cara hati ini yo seneng karena kebatan. Tapi krono ben ngami karo garwane mawon sehingga kita yang menikah buatan biat ini Sayyidina Abi Bakr Rinis Abi Bakr Rinis Sintik ini kalau ada dan ini pertama kali sudah dilampai Sayyidina Abi Bakr Rinis Sintik ini kalau berangkatnya tentang usaha kalau nomor dulu gawe tentara-tentara cili-cili supaya balik nomor simultan-multan ke luar menikmu satu simpon berhasil ngambil ini Sayyidina Abi Bakr Rinis Siddiq gawe Quran nulis nomor Al-Qur'an sebab nalikannya tentara ini Abi Bakr paling berat diku musuh Musailimah Al-Qadar musuh nomor Musailimah nomor Al-Qadar ini tentara ini musik ahli Qur'an karena si meninggal baru karena si meninggal akhirnya Sayyidina Abi Bakar meninggal ini gawe lajnah untuk menulis Al-Qur'an akhirnya ditulis kalau Sayyidina Abi Bakar ini senentang sinten meninggal Sayyidina Umar tapi Abu Bakar bukan peduli lah ya guna laumatan akhirnya tetap mawar Sayyidina Abu Bakar menikah nulis Al-Qur'an sehingga sampai selesai di sana nonikone Sayyidina Aisyah terus dipindah nonikone Sayyidina Nopo Hafsah zaman Sayyidina Utsman Qur'an yang ditulis Abu Bakar menikah dipun serat malik, dipun fotokopi gitu kalau ini fotokopi tapi dia nulis, tulis malik di nasar malik, terus disebarno sehingga baru Sayyidina Nopo Utsman tapi yang nulis Abu Bakar ini Siddiq nah Abu Bakar Siddiq menikah kok nulis gitu Nopo karena tentara ini ini gede usai lima hal tajam ini kata si mati, ketika memperaju waktu si murtad-murtad menikah sasama ini pun selesai mengumpulkan menikah Sayyidina Abi Bakr Siddiq menikah berangkat tentara negara negara Syam negara negara apa? Negara Syam nah, dipimpin kalau Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah tentara diwujud itu negara Syam ya. Negara Syam itu negara negara Nikin negara Syam pun bolak-balik kanjeng Nabi menika perang. Pertama kali dipimpin Khalid bin Walid. Jenenge perang Mu'tah. Perang apa? Mu'tah. Terus kanjeng Nabi piyambak perang jenenge perang Tabuk. Niki kalih wong-wong Romawi ya. Arep kudu diajari berangkat kemana? Jenenge tentang Usamah apa bin Zaid. Saya ini reda Jazirah Arabia Mokak pun diredakno Wong Singgara bayar zakat pun diredakno terus ayam Abu Bakar terus perjuangan di sini dan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya aku nyerang nih dari Wong Romawi ya di rumah tentara perang siji oh terus sampai papat di Bogansa tapi kabeh ini terus akhirnya mereka kumpul dipimpin pimpinan setunggal namanya Abu Ubaidah Al-Jarrah
belum selesai. Saya tidak tidak harus kepingin ngirim lo tentara di guni Irak. Jadi bingung, bingit terus orang. Tapi Sayyidina Ali kalau Allah wajah ini kok nyemangati ini kode Sayyidina Abi Bakar Siddiq untuk berangkat tentara karena Abu Bakar ini kok timur wastani tentara ingkang barokah. Fasurro li dalika Abu Bakar ketika ada Sayyidina Ali aro annaka mubarakun amri mufawwakun mansur insyaallah. Kula tingali jenengan menika wong sing barokah menangan insyaallah jenengan menang. Akhire Sayyidina Ali patrini sitik menika hormat ya akhire pun berangkatno tentara wonten negeri Romawi berangkatno wonten negeri Irak. Langsung ya iki aneh. Abu Bakar Siddiq itu khalifah umur 6,5 kali tahun lo ini adalah ketahuan zaman Sayyidina Abi Bakar ini kok uang murtad habis, uang bayar zakat habis, uang singgali kegandulan habis, dan langsung mengirimkan tentara ninggone Syam, negara Irak, Romawi Persia, walaupun mengurung tahun apa? Ya, ini betul kalau Sayyidina Imam Nawawi, Imam Nawawi sekarang kita Riyadus Shalih, umurnya 45 tahun, tapi kamangannya ini kok tetapi gede-gede ini orang taruh-taruhan. Ono sarang Buwanda, ono sarang Muslim, kuat karena macam-macam. Ada umur 40, 45 tahun. Ini jadi barokah. Kami cerita yang ini kita dibuat lagi barokah. Amin. 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 Walaupun pendek umur, tapi kita kami menikah kata amali. Amin. Amin. Sebab panjenengan kami ini umat di kanjel Nabi setiga barokah ini Gusti Allah walaupun pendek tapi jenengan sholat lima waktu niku limo tapi jadi saya alhamdulillah eh mati terjadi Ramadan jenengan di 20 menit jenengan kita sampai itu dulu jenengan ini kok oleh Lailatul Qadar khairun min Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rahman. Umat ini kan Nabi Mure Mungsuida. Nabi Nuh Mure Sewu Tawar. Nah kita Mungsuida dan Matang itu terkalah. Karena umurnya si Jawa-Jawa Menteri. Sebab barokah ini apa kanjeng? Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kan. Nah Abu Bakar itu barokah ini kan karungkan. Umurung tahu setengah. Kok usul? Iso macam-macam kaya macam ni mungkin kurang iso kita bayang no. Ya, belum tahu setengah ni gak ada satu periode jauh lagi ya, orang ada satu periode satu periode lalu kok iso wabih iso bersatu sausin bersatu terus berangkat ngeprak buatan siji musuh super power loro yaitu Romawi karena apa-apa tengah-tengah ini kok dereng selesai Abu Bakar ini sedikit sedikit nampak kabur dulu yeah. Akhirnya mau berapa tahun setengah itu akhirnya kabur dulu saya Tina Umar menikah wasiat ne aku iki mati ikut sause aku ikut dipimpin karo Sayyidina Tina Sayyidina jadi ditulis Sayyidina Abi Bakar menika nulis serat bahwasane pun sing genti aku iki adalah Sayyidina Umar terus diwacana karo Sayyidina Utsman ya. Diwacana karo Sayyidina Utsman
diwacana Sayyidina Utsman ning gone karepe wong akeh, akhire mereka mufakat kabeh gak ana sing mentang ning penggenti ning Abu Bakar adalah Sayyidina Nabawu Sayyidina Umar. Nah, sause diwacana terus wong-wong menika padha setuju nggih. Akhire Sayyidina Umar ngundang Sayyidina Abu Bakar langsung dipimpin dening Sayyidina Umar. Nggih diwacana tulisane ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza ma'ahid bi Abu Bakar khalifatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ingda akhiri ahdihi bid dunya wa awwali ahdihi bil akhirah. Inni istakmaltu alaikum Umar bin Al-Khattab fa in sabara wa adar fa dhalika ilmi bihi wa ra'i wa in jara wa badal fa la ilma li bil ghaib wal khair ahadtu. Eh, misalnya gitu wajah no, akhir waktu setuju kami. Tadi ini ki Sayyidina Umar bin Al-Khattab diangkat ini kok sebagai waliul ahdi buat saya ini ya, urung nanti harus diangkat orang kalau ini Saudi, ini Korea, ini kerajaan KBZ ini waliul apa? Waliul ahdi ini kepingin niru Abu Bakar, Umar, Usman, Ali tapi ini betul kok merintah enggak tapi dikei saran ini aku mati ini Umar sebagai pendentiku menerbawar terus dipun kumpul nongaknya setuju ya, nah, persetujuan ini resik dati no, Sayyidina Umar itu diangkat dari Khalifah Abu Bakr ini Abu Bakr ini Siti paham lho oh, saat ini Khilafah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Pertama kali Sayyidina Nai, Sayyidina Utsman, Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala adalah nerusno perjuangane Abu Bakr Siddiq. Yaitu berangkatno tentara, nerusno tentara sing ana ning gone Romawi karo ning gone napa iki. Cuma bareng loro menika dianggap karo Sayyidina Abu Bakar menika kudu menjadi satu. Sayyidina Umar menika merintahno tentara sing ning gone Irak. Tentara sing ning gone napa iki.